Sementara itu pemirsa, diduga mengantuk, sebuah mobil truk menabrak mobil bertona sebesar yang sedang terparkir. Akibatnya, mobil truk rusak parah dan supir truk mengalami luka akibat pecahan kaca. Kecelakaan lalu lintas antara mobil truk dan mobil Fuso terjadi di Jalan Sriwijaya Negara, Kecamatan Kertapati, Palembang. Menurut keterangan warga, awalnya mobil truk melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kabupaten Ogan Ilir menuju Kota Palembang. Namun saat di lokasi kejadian, sopir yang diduga menyetir dalam keadaan mengantuk menabrak mobil Fuso yang sedang terparkir di lokasi kejadian. Akibatnya mobil truk rusak parah dan sang supir mengalami luka akibat terkena pecahan kaca mobil. Supir truk kemudian dibawa warga ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kalau sopir mengantuk. Mobil Fuso itu kan parkir. Langsungnya dia kerja ngantuk biar sopirnya ya, langsung lombor aja. Posisi mobil hijau itu di mana kak? Di depannya kak? Iya, ngantuknya jadi ada arah mobil itu mas. Mobil kuning? Mobil kuning ya dari arah hijau kan dari... Peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam penyelidikan Satlantas Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews, melaporkan.